sangat pas sekali. Artinya bisa mengundang pasangan calon yang sudah dianggap layak menurut Barat JP. Insya Allah mungkin ini kesempatan yang baik. Dan perlu kita dukung dengan sepenuh hati, termasuk kawan-kawan di tingkat kecamatan dan kelurahan desa. Tanpa ada dukungan itu, kerjasama yang kompak tidak akan bisa dilakukan. Saya sedikit cerita terkait dengan Barat JP. Barisan relawan Jokowi Presiden itu lahir jauh sebelum Bapak Jokowi dideklarasikan sebagai Presiden. Melalui media sosial, Facebook, media online, sampai terbentuk ke mancanegara, bahkan Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Termasuk saya salah satu pelaku yang dari Jawa Timur. Saya mohon maaf, saya saat ini saya mengelola 35 media online. Yang satu-satunya mungkin saat ini berita5.com sebagai andalannya. Kalau jajaran Dandim, Koramil, Kodam, dan Mabes Cilangkap, insya Allah setiap hari selalu penuh berita-berita terkait dengan WhatsApp. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hendaknya Bapak Sudarmadi selalu koordinasi secara proaktif dengan Bapak Sucipto. Insya Allah Pak Sucipto ini sudah mengenal persis tentang Kabupaten Sidoarjo karena beliau wakil bupati era sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasehat DPD Warna TV Provinsi Jawa Timur sekaligus mewakili dari DPP Warna TV Nasional.